Pernahkah Anda terfikirkan apa pemasok daya listrik darurat di gedung-gedung besar? Yap, secara umum yaitu genset. Jadi, pada video kali ini, akan menampilkan bagaimana cara manasin genset, atau biasa disebut warming up weekly. Di sini terdapat dua buah genset Perkins tipe 4008 TAG2A. Memiliki mesin 8 buah silinder vertikal inline dan kapasitas ruang bakar 30.000 cm3. Dengan generator sinkron Stamford tipe HCI634J, yang dapat menghasilkan daya 1000 kVA atau 800 kW. Oke, kita mulai langkah-langkah manasin gensetnya. Kurang lebih sama seperti mesin mobil pada umumnya. Langkah pertama, bisa dimulai dengan pengecekan oli mesin. Tarik stik oli, pastikan oli berada pada level yang cukup. Lihat pada batas atas sampai batas bawah. Selanjutnya, periksa kondisi air radiator, dan pastikan air radiator tidak berkurang. Setelah pengecekan, pasang kembali tutup radiator dengan benar. Lalu, periksa bahan bakar pada tangki harian. Pastikan bahan bakar tersedia. Lebih baik isi ulang bahan bakar jika kurang dari 2/3 atau 60% dari kapasitas tangki. Dan juga untuk memastikan semua katup saluran bahan bakar pada posisi yang benar. Selagi mengecek katup saluran bahan bakar, catat juga angka pada flow meter, baik pada saluran supply ataupun saluran balik. Lalu, cek level air baterai atau aki. Pastikan air baterai cukup pada levelnya. Periksa juga kondisi baterai dengan alat baterai tester, untuk mengetahui kondisi baterai sesuai dengan ratingnya. Cetak hasil testernya, untuk dilampirkan pada lembar logsheet. Baiklah, setelah selesai berbagai pengecekan, kita bisa untuk mulai menyalakan mesin. Pastikan tegangan baterai sesuai spesifikasi mesinnya. Tekan tombol manual pada modul kontrol, dan tekan tombol start untuk mulai pengasutan mesin. Jangan lupa untuk membuat timer sebelum menyalakan mesin. Dikarenakan warming up weekly hanya membutuhkan waktu 5 menit saja. Setelah sesaat mesin menyala, catat data-data kondisi mesin pada display control.
Selanjutnya tinggal menunggu hingga 5 menit atau timer menyala, dan matikan mesin. Setelah mematikan mesin, jangan lupa untuk pindahkan status kontrol ke auto. Terakhir, catat kembali angka pada flow meter untuk mengetahui konsumsi bahan bakar mesin tersebut. Baiklah, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.